gerombolan grup 2 Kopassus sudah berjalan. Bisa dilihat ya, matanya dilakban sampai muter-muter pakai exoplas. Zona apa? Baru sih. Ya, mata sudah ditutup. Kemudian mohon izin Mas Supri untuk memberikan kertas kepada Pak Beni atau Pak Sugiono untuk menulis kata-kata. Kemudian nanti akan ditutup mapnya untuk dicari Mas Andi untuk dibaca. Berapa kata? Bebas. Bebas Pak Sugiono. Jadi di dalamnya silat ada aspek olahraga, seni, bela diri, dan mental spiritual. Inilah aspek mental spiritual, kekayaan paling dari pencaksilat Indonesia. Oke, Mas Andi silakan mencari material yang akan dikumpul. Dengan melatih pernapasan kita bisa memunculkan tenaga dalam yang semua orang bisa kalau kita betul-betul latihan. Dan besi yang dipukul ini adalah besi standar pompa air. Sudah menemukan oke, ya. Itu rangkap 10, pompa airnya rangkap 10. Kemudian cari lagi Mas Andi, bebannya yang mana, materialnya. Oke, dengan paha rangkap 15. Dengan mata tertutup, tentunya lebih susah. Oke, dengan kepala. Jadi ini bukan rekayasa, memang dari hasil latihan.